Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Halo Klaser, balik lagi bersama aku di channel Haryanto Gaming. Di video kali ini, aku mau share ke kalian semuanya gimana cara ganti nama di akun Supercell ID kalian di game Clash of Clans. Kira-kira seperti apa cara-caranya? Sebelumnya jangan lupa di like dulu, di share, komen, dan jangan lupa subscribe. Ini merupakan request dari penontonku ya. Terima kasih yang udah memberikan masukan dan saran konten ya di channel ini. Oke, pertama kita cek di tombol setting. Kemudian di sini kalian bisa buka akun Supercell ID kalian ya. Di sini kan. Kemudian setelah sudah buka seperti ini, itu kalian klik setting lagi. Dan di sini bisa ganti nama. Ini ya ganti nama ini. Kemudian diganti nama Supercell ID ini, nama hanya bisa diganti 6 bulan sekali. Jadi gunakan dengan bijak. Di sini ya bisa ganti nama ya. Nah, seperti ini. Dan selesai. Ganti nama ini gak sering-sering banget. Tadi udah diinfokan 6 bulan sekali. Jadi gunakan dengan bijak cara ganti nama ini. Begitulah cara ganti nama di akun Supercell ID kalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan buat kalian jangan lupa untuk di like video ini, di share video ini juga, dan yang belum subscribe sampai saat ini, langsung aja di klik tombol subscribe di bawah sama pencet gambar belnya. Ada card yang aku taruh untuk menonton video-video Clash of Clans yang lainnya di channel ini, sama nanti di layar akhir ada video yang muncul. Barangkali buat kalian tonton lagi juga bisa kalau ada yang cocok. Terima kasih, sampai jumpa di konten Clash of Clans berikutnya. Dadah guys.